Ketemu lagi dengan kami, rumah idaman, yaitu memakan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan. Tadinya gak, well, istriku ya nanam-nanam begini-ginian, penuh di rumah, di depan semuanya. Cuman aku pikir, kalau begini gak bisa kita makan. Jadi aku suruh dia untuk nanam yang begini. Jadi, well, kami coba mulai mencari tanah. Tanah-tanah ini, karena saya punya sawmill di belakang rumah, guys. Well, saya punya sawmill, jadi saya ambil tiger gajian, saya aduk-aduk, saya campur dengan pasir, kemudian saya carikan lagi tanah-tanah yang keras, saya aduk sedemikian rupa, saya mencari menjadi tiga, saya tanamlah bibit lombok yang kecil. Ini, guys, tidak perlu lagi yang saya yang namanya itu beli lombok. Cukup kalau mau ambil tinggal petik saja. Ini ada beberapa pohon. Nah, kemudian juga ini ada polybag-polybag. Ini daun sop. Jadi kemarin waktu kami mau makan sop, cuman ya petik-petik ini saja. Kemudian khususnya hari ini saya akan cuman berbicara lombok, guys. Besok saya akan berikan lagi rumah idaman. Bagaimana banyak tanaman. Halo, guys. Itulah saya bilang tadi, guys. Kalau mengaduk-aduk tanah itu, guys, jangan takut kotor, jangan takut hitam, guys. Karena yang kotor itu, guys, hitam itu, guys, itu mahal, guys. Contohnya batu bara, guys, mahal. Apalagi kalau masalah mengaduk-aduk itu mah gampang, palingan keringat keluar. Kecuali kamu mengaduk hidup orang, hancur kamu dihantamin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.